ISIS eh. Sebab apa dia nampak macam saya terus line terus. Dah jadi line. Masa tu sebenarnya bukan saya line. Apa sebab saya memikir apa ni perbuatan aku ni betul ke dulu ni. Masa fikir tu ada jumpa orang tak keluar tak masa macam biasa ke tak dah, jumpa. Dah jumpa pun jumpa sampai apa ni Syarudin Mustafa, Nizam yang lama-lama kenal saya, Lina Hangat dulu bila masa selepas saya berhijab tu diorang jumpa saya, betul ke kau ni? Betul ke? Macam diorang pun tengok terkejut lah, macam terkejut. Bukan berapa kau lama ambil masa yang untuk serasikan tu? Tak lama. Untuk serasikan pakai hijab tu. Oh, saya rasa sebelum saya berhijab sebenarnya, masa saya pakai seksi pun, kalau saya pergi Kelantan ke whatever ke, saya pakai sofa, saya pakai tudung sebenarnya. Saya pakai lala sangkut, nyangkut. Tudung, saya cakap demi Allah, sebelum saya pakai tudung pun, saya dah beli tudung collection saya dah ada sendiri. Untuk saya saya suka. Tapi saya tak tahu bila nak pakai. Bila nak pakai dan tak terfikir pun nak pakai sebab apa? Bila orang cakap bila kau tak pakai tudung ke Lin? Orang panggil Lin kan. Kalau orang Johor kan panggil saya Lin. Kau tak nak pakai tudung ke Lin? Tolong aku tak nak pakai tudung lah, gatal, rambut gatal nanti kan penuh-penuh gatal. Kita kan selalu pakai gini dengan tanning dengan Mak Salih kan buat kan. Tiba-tiba gitu pun malasnya tak nak lah, tak nak. Tiba-tiba bila taklah tu buka hidayah, kun fayah aku dia kata. Saya pun kena alhamdulillah. Saya pun alhamdulillah lah. Masa perjalanan nak pergi tu macam-macam orang cakap saya sakit dah because of sakit kena pakai, saya pakai tudung. Tak ada. Itu because Allah Ta'ala bagi saya hidayah ESQ punya pasal wak. Jadi kena pergi wak. Jiwa kena makan. Baru kita faham apa erti kita ada kat dunia ni. Untuk apa kejadiannya. Adakah untuk berlingang langkah, kangkuh, sajat? Ataupun so Jepun. Kakak bila tengok macam-macam benda yang viral berlaku sekarang kan, maknanya Lina Hangat tu dah buat lama. So bila tengok sekarang saya terheran. Saya terheran. Saya doakan dia semua tak viral je. Dulu tak ada ni wak. Saya doakan dia orang semoga balik ke fitrah yang asal. Sebab itulah manusia sebenarnya. Walau macam mana pun kita tetap kan. Jadi fikir-fikirkanlah yang mana yang tempat asal kita sebenarnya. Kejadian di atas ataupun di bawah. Sebab saya tak nak komen apa-apa. Sebab saya pun dulu jahat, nakal, jahil. Jadi pada saya doakan diorang untuk kebaikan lah. Semoga Allah Ta'ala terbagi daya dengan doa-doa kita semua ni. Kita aminkan apa yang kebaikan untuk diorang. Dipermudahkan jalan diorang untuk balik ke fitrah masing-masing, balik ke asal. Bukan cakap sebab nak baik tau, tapi memang betul lah, itu manusia kan kerja di fitnah. Ha. Ada plan tak? Bertuduk, show, okay. Masih wah. Masih jugalah. Masih, tapi nak kena adab dan sopan lah. Janganlah sampai mendatangkan fitnah. Sebab tu sekarang kalau pergi mana-mana, saya buat laki. Dulu tak dia buat laki, suami. Sekarang kena buat suami sebab kita tak nak mendatangkan fitnah. Bila dia baca magazine dulu kan, masa baru kahwin kan, tiba-tiba gambar itu terkeluar kan, tak mengamuk orang tu kan, sebab dia tak tahu jalan cerita. Sebab kalau gambar short lain, kalau video lain, video kan dia nampak penuh apa kejadian. Bila ambil gambar different, jadi orang ni dah kan almost jadi kita pun tak nak benda tu. Jadi sekarang apa-apa tau lah, jadi senang ambil cerita pun stop, ambil take it, bye. Cakap sorry.